Assalamualaikum sobat mabul semua. Hari ini kita lagi ada di Boyolali, tepatnya di Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Boyolali, guys. Hari ini kita mau review lapangan yang bagus banget. Di sini lapangannya dikelola oleh Lestarindo, yang pastinya bagus banget, guys. Itu dia lapangannya. Bagus banget. Kita lagi main sama sahabat FC lawan Asabab Cirebon, guys. Nah, kita langsung aja nanti review lapangannya bagaimana. Langsung kita turun, kita ganti baju terus pemanasan, guys. Ayo, kita ikut. Lapangan Desa Sumbung ini adalah markas dari Songkolamit FC, tim lokal asli Sumbung Boyolali. Keunikan lapangan ini adalah letaknya yang berada di lereng Gunung Merapi. Jadi udaranya sangat dingin dan sejuk. Jadi pas kita main, suhu udara di angka 22 derajat Celcius. Selain itu, dari atas sini kita bisa lihat pemandangan kota Boyolali, guys. Nah, ini pattern lapangannya khas Lestarindo banget, guys. Jadi nggak sabar pengen nyobain rumputnya. Yuk, kita langsung turun, kita lihat dari dekat lapangannya dan fasilitas apa aja yang ada. Ini untuk parkirnya luas banget, bisa untuk banyak mobil, bahkan ini bis dari Cirebon bisa masuk. Jadi kali ini aku lupa bawa stabilizer kamera, guys, jadi harap maklum kalau videonya gerak-gerak nggak stabil. Nah, ini tangga menuju lapangannya, agak curam sih. Ini kita ketemu mas-mas videographer dari Kaisang Sport. Kita coba samperin lagi pada briefing sahabat FC. Main monggo untuk berdiskusi, memberikan saran. Ini dia, guys, rumputnya dari dekat bagus banget, rata, hijau, subur. Banyak laku ayo pono. Ya, di sini ada dua tribun, ya, guys, buat penonton. Satu di sini dan satu di sana. Lalu ini ada juga fasilitas jogging track. Balas uga kan nyurah itu. Enggak boleh. Ayo. Masa kan sini enggak boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Awas, awas. Mas Anang belakang, Mas. Apa? Berarti entok ini kebuki kota ya. Jangan lewat, jangan lewat. Ini sirkuit ya. Mas. Aja didelok toh. Lihat fasilitas. Coba lihat kamar mandinya. Ini ada banyak ya, guys. Ada beberapa pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu. Nah, ini kamar mandinya bersih, udah ada showernya dan air hangat, guys, dan juga sabun sampo. Ini dia fasilitas jogging tracknya, bisa buat lari-lari pagi, guys. Nah, ini jet showernya buat nyiram rumput otomatis. Thank you.
Nah, di sini juga udah lengkap jaring-jaring. Jadi nggak perlu ngambil bola, guys. Nah, ini kayaknya drainasenya. Dari sisi sini rumputnya bagus banget. Ini kayaknya jenis rumput Yosia matrelia, rumput yang sering dipakai Lestarindo, guys.